traktir secepat nikah. Tips cepat nikah. Tips cepat nikah adalah berpacaranlah dengan orang yang baik dan benar dan baik-baik. Ya udah nikah lah. Terutama pasangannya mau juga enggak? Tips punya pacar tajir, mate. Tips pasangan buat para jomblo ala Luna. Nanti aku ada tips nih buat kalian yang galau-galau, pengen dengerin lagu 5 lagu galau oleh aku. Nanti ada di story Brity. Oke. Okay. Ah. Ini tips belanja murah di Eropa ala Luna Maya. Oke. Nanti kita susun, nanti aku pikirin dulu. Tips biar terlihat baik. Tips biar terlihat baik. Jadi kamu cuma pengen terlihat baik ya, padahal sebenarnya nggak baik ya. Oke. Ya juga tuh. Lo tuh ya. Iya. Pas orangnya pergi. Wah. Tuh tipsnya tuh. Terlihat baik ke depan. Benar. Yang penting terlihat. Apa namanya? Baik. Wow. Bahas tips rumah tangga harmonis dan yang tidak harmonis. Nanti kamu artikan sendiri yang tidak harmonis, pasti kebalikannya dari itu ya. Terus apa lagi ya? Jadi cara gemukin badan secara alami, makan. Terus bahas kecantikan artis, gimana jadi cantik. Oh, diet. Kita bahas soal apa, Mas? Kita bahas soal diet, ini ada diet dari Prilly Latuconsina, katanya 5 kilo. Ini udah ada. Ada di mana sih? Di story ada nih, ya? Di story Brity nih. Oh. Sukses. Tuh. Prilly. Prilly Latuconsina, terus siapa lagi? Oh ya, Tia Subiakto yang turun 40 kilogram. Cantik banget. Oh my god, 40 kilogram. Coba. Nih, wow. Tuh langsung berubah. Wow. Gila cantik banget. Kalau nak gemukan iya. Makasih loh. Gak apa-apa gemuk, yang penting sehat, happy. Yang penting masih bisa ya, diet apaan tuh. Nah, ini diet apaan katanya? Dia ya, Subiakto pokoknya dia mengurangi gorengan. Tuh, mengurangi apa? Gorengan. Satu, gorengan. Gorengan, terus olahraga yang lumayan keras. Dia pokoknya menghindari gorengan, santan, minyak, gula, dan nasi. Kedua, dan olahraga. Olahraga. Oke. Okay. Tips biar kurus, udah. Tips biar cepat move on. Oke, nanti gue akan kasih tips caranya biar cepat move on. Kita ada tips membuat wajah tirus dalam waktu berapa detik? Apa, Mas? Ya, kita punya tips membuat tirus dalam berapa detik aja. Ada. Gimana tuh? Soalnya gue butuh ada, juga nih. Gue lagi gendut nih. Videonya ada. Videonya ada. Udah jadi belum videonya, Jang? Lagi diedit. Lagi diedit. Itu bisa tirus dalam waktu berapa detik? Berapa menit? Penasaran. Sama saya juga. Ngomongin Aurel Hermansyah yang danana seperti sekarang. Boleh juga kali ya Aurel dengan dandanannya. Tips ala berda. Rencana Februari. Rumahnya langsung atau dia datang ke sini Februari. Nah, jadi itu kita mau bahas banyak. Banyak lagi kita pengen masuk ke kamarnya, ke rumahnya, terus macam-macam cara tips dandan dia. Atau enggak juga transformasi dia kalau lagi belum make up sampai dia jadi make up. Nah, tutorial. Terus tutorial make up. Iya. Gimana membuat tirus? Dia kan jago banget tuh kelihatan tirus kalau dia. Jadi sebenarnya dia enggak operasi ya? Enggak operasi. Nah, itu kan juga bisa kelihatan mancung. Itu kenapa tipsnya gimana nanti akan dikasih tahu, dibocorin sama. Wuhu. Terus Luna mau enggak jadi istri kedua? Waduh. Udah ada, iya. Nanti kita bakal balik lagi kalau ada info dan tips-tips, nanti kita akan bagiin lagi ke kalian. Thank you ya.